Balik lagi di Lot Game Zone Review. Masih bersama gue Fakra dan Awi di sini. Awi, yap. Terima kasih loh. Hari ini kita full house. Iya, full house. Sold out tiketnya. Kita hari ini juga ada open house. Ya begitulah, Wi. Seperti biasa kita akan bahas banyak game-game bilang. Yap, game-game. Yang pertama, Wi. Yang pertama ada, ini Rocket, Rocker atau? Rocket. Rocket League. Tuh, Rocket League. Oh iya, Rocket League itu yang main mobil ada bolanya gitu. Iya, tepuk tangan buat Rocket League. Gila kali. Game kedua apa ada? Game kedua ada apa? Itu ada Pac-Man Bounce. Saya enggak. Bingung. Itu dia. Ini. Apa sih? One Piece. Oh, One Piece dulu. Oke, game kedua kita. Ini game season ya? Kemarin. Game season-nya One Piece. Ya, One Piece. Oke. Nah, terus yang terakhirnya baru Pac-Man. Baru Pac-Man Bounce. Pac-Man Bounce apa? Literasi Pac-Man terbaru di Android. Oh, Pac-Man. Makanya tetap di reload. Game Sound. Review. Tepuk tangan lagi dong. Tepuk tangan lagi. Makin sedikit yang bertepuk tangan. Gila. Iya, iya, iya. Ya. Udah, sekarang ngapain? Gue inget, gue mau cerita dulu, Wi. Gue tuh inget dulu sempat waktu kecil, gue diikut sertakan di acara stasiun televisi yang dulu masih ada audiens anak kecilnya. KDI. Ah, jangan sebut merek, Wi. Nah terus dulu tuh dibilangin sama mbak-mbaknya gini, adek-adek, iya. Ini mic-nya di atas sana, ada digantung, lihat deh. Iya. Nah, nanti kalau teriak kenceng ya. Pinter sebenarnya, Wi. Oh. Jadi anak kecil tuh berarti teriak kenceng-kenceng. Mm-hmm. Biar kedengeran kan. Tapi teriaknya pada begini semua, Wi. Eh, gitu. Eh. Iya. Ada mic-nya? Iya, ada mic-nya. Ya udah, ini trailer buat Rocket League ini. Rocket dia. League ini dia. Tepuk tangan dulu. Iya, telat. Gila kali. Gak bisa. Kalian ini belum dikasih makan? Atau lagi ada masalah? Justru udah dikasih makan, makanya semangat gini. Nah, udah dikasih makan tadi? Pada ngantuk ya? Udah dikasih makan? Iya, pada ngantuk abis itu kan. Enggak. Abis makan ngantuk. Enggak juga ya. Oke, itu tadi Rocket League. Yap. Ini platformnya buat di PS4 sama PC. Yap. Ini udah dirilis 7 Juli kemarin. Langsung aja Wi dimainkan, Wi. 7 Juli developernya ini Psyonix. Terus coba bacanya gimana? Psyonix. Psyonix. Press ini button ini boleh? Iya, ini button. Ini button ya? Enggak nyala. Nah ini tuh bisa online multiplayer 8, ya. 4-4 ya. Mm-mm. Jadi ini berkedelapanan. Kalau main bola berkesebelasan. Yap, ini berkedelapanan. Sebenarnya kedelapanan dibagi jadi dua sih. Iya, 4-4. Jadi berkeempatan. Berkeempatan, oke. Iya. Ini gue main yang mana ya? Season atau apa nih? Garage dulu. Belum ada suaranya kayaknya. Remote-nya di mana? Ini bos. Oh itu. Nah itu gedein pak. Lagi, ini gue cari mobil nih. Oke. Mobilnya yang mana ya? Jadi seperti biasa pada umumnya mobil game mobil-mobil gitu. Ya aja nih. Bisa di-upgrade kan.
bisa di custom gitu, mau kasih stikernya yang mana nih? Apa pen kayak gimana, warnanya apa? Ngeri. Rodanya wi, ganti roda wi, rodanya jelek banget. Kabar warna dulu. Ya warnanya merah wi. Primernya merah aja wi, ya kagak ada. Ya biru doang. Nah kan, wih keren ya. Bannya yang ini yang itu X, yang offroad yang kiri, yang kiri. Mana? Nah yang itu tuh. Ini. Iya. Yeah. Oh, Oke. Nih roketnya nih. Wih. Warna apa nih? Nah jadi ini mobilnya kayak kuning. Mobil Hot Wheels gitu kan, dia itu bisa loncat-loncat gitulah. Bisa nyundul. Disundul sayang. Disundul. Oh ada topi juga, topinya juga nih. Oh belum dapat. Ini apa nih? Oh ada benderanya juga. Oke mobilnya udah. Main udah ini. Play. Nih. Exhibition. Di mana? Hey. 4 versus 4. Yang pro, pro lah. Join blue atau apa? Auto aja. Kau cuma sendirian, wi? Itu? Oh ada. Weh. Udah dia lagi konsen, biarin aja. Ini biasa ya permainannya kalau mau jalan biasa AW SD. A nya kiri, D nya kanan, S nya mundur, W nya lurus. Kalau mau loncat yang kiri, okay. Left click, right click, left click. Right click. Kurang lebih di situ. Loncat wi. Wait. Nih loncat pakai right click. Wih lo ngegolinnya ke kanan apa ke kiri wih? Ke kanan. Pokoknya berlawanan. Berarti sekarang ke kanan wih. Wih. Wait. Tuh bisa loncat okay. Tuh. Nah ini juga ada sistem nitros nih. Nih kalau tekan yang bulat-bulat ini nih yang gua di depan gua nih. Nih tuh ada tuh nambah 14. Tapi kalau kita tekan yang bulat-bulat banget nih. Nih bulat-bulat yang ini nih. Dia jadi 100 tuh. Tuh kalau tekan tinggal left click. Oke. Golin dong wi. Satu wi. Langsung golin. Wah ini lawannya yang pro. Harus yang Rocky. Rocky? Iya. Dia juga lapar wi. KKIE. Aduh. Udah habis wi. Jam segini dia. Biasanya maghrib. Masih ada. Ya. Yeah. Wait. Oke, jadi di mana Rocket nih? League ini mana? Kalau yang multiplayer-nya. Bolanya ya, mana? Yang multiplayer-nya itu bawe. Ya, aduh, di sini susah jadi Tsubasa. Tsubasa pun enggak bakal bisa. Ini kalau beneran ini udah ada kan ya? Wait. Di itu ya acara apinya. Ya? Yang main bola pakai mobil. Ada acara Top Gear. Iya kan? Oh bukan. Lo pernah lihat nggak, Wi? Pernah, tapi gue liatnya di Top Gear. Top Gear ada. Iya, kan tadi gue bilangnya di Top Gear, Wi. Lo bilangnya Top Gear. Top Gear mana? Top Gear UK sih gue liatnya. Iya, UK. Bukan Top Gear Indonesia. Emang ada Top Gear Indonesia? Wait. Awi emang nggak bikin giring bola. Kagak pernah gue nyampa doang. Ya. Jadi ini bisa ada multiplayer-nya berlapan, yep. Tadi kan berempat-empat. Nah terus ini tuh bisa ranking-nya bisa naik gitu, Wi. Ada apa tuh? Ada level-levelnya. Contohnya. Nggak ada contohnya nih. Sih di sini. Pokoknya, wait. Pokoknya levelnya itu bisa buat ngelihat ini, Wi. Ngelihat apa tuh? Pas online bisa naker ininya. Apa namanya, lo lawan susah apa lawan gampang gitu. Oh maunya lawan gampang lah biar ngegolinnya sering. Iya, pokoknya ada levelnya lah. Nah terus setiap akhir game itu bisa unlock customnya gitu. Oh custom yang baru ya. Iya, jadi makin banyak makin game main gamenya makin banyak itunya. Yap.
suasananya sedang tegang ini. Sundul-sundul. Aduh. Sundul wi itu wi. Noselan, nosel masih banyak. Tenang wi, loncat wi. Kagak tahu kemana. Abis nosnya. Loncat, loncat kan bisa. Bisa, tapi kalau loncat kagak kena, kayak sia-sia. Wait. Kok mainnya gemes ya? Tuh kayak gitu, Wih, disundul, Wih. Ya, kegulangan. Ya. Langsung sundul gitu, Wih. Langsung sundul. Loncat. Sundul, aduh. Kena loncat. Kalau loncat kagak kena, Bapak. Kena lah. Jadi pas sudah dekat langsung loncat. Wait. Kalau udah dekat, Wi, jangan masih jauh. Oh, bisa gitu. Nah, gitu, Wi. Jadi pas sudah mau dekat loncat dua kali gitu, Wi. Ke bolanya, Wi, ke bolanya. Wi. Oh, iya. Nah, biasanya kalau di online-online, mm-hmm. Serunya tuh 10 detik terakhir biasanya. Iya, antara gol dan tidak gol. Iya. Ini antara bisa nih, Wi. Loncat, Wi. Ya, tuh kena. Ah. Gimana? Susah, Bos. Kau coba dulu ini. Ya, enggak ada harapan. Loncat, Wi. Loncat, Wi. Ah. Ya, tidak ada harapan. Ya, kalah, ya. 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 Padahal dikit lagi itu. Iya. Aduh, bisa masuk. Aja. Nah. Gua ngapain? Coba cari level yang gampangan dikit mungkin, we. Spectate apa? Ya jangan itu ngeliatin doang dong. Udah. Match. Udah, baiklah karena sudah kita tahan dulu ya. Udah cepet amat. Iya, makanya kalian jangan kemana-mana, tetap di reload. Game Sound Review. Hey. Balik lagi di reload. Kirain 543 bumper Ian Carlin nih. Balik kan lagi di reload. Bapak. Game Sound Review. Gua jadi kaget, Wi. Kaget. Iya. Kagetnya gimana? Kagetnya kaget, bengong gitu. Enggak. Gitu. Kaget apa yang bengong? Kaget bengong itu saking kagetnya bengong. Itu kaget bengong. Keren. Oke, tadi kita udah mainin Rocket League, yep. Itu lagi rame sih. Lagi rame dimainin. Lagi rame di dalam dan di luar negeri juga. Gitu. Abis itu berikutnya kita akan main One Piece ya, game. Ya, One Piece game season kita. Game season kita. Session. Rocket League lo kasih berapa, Wi? 10. Kasih 10. 1 sampai 10 ya. Ya. 10 itu game acep lah. Itu kalau online sih yang seru sih. Iya, kalau online seru. Kalau online itu seru banget. Mm-mm. Gitu. Jadi gitu. Harus mainnya online. Yap, harus main online, dianjurkan. Di Steam ya dia. Ya? Yap, di Steam bisa dibeli aja bisa langsung. Oke. Okay. Okay. Kalau gitu di One Piece, yep. Sebelumnya di One Piece Reload, yep. Ini dia. Ini dia. Oh, sini, coba beta. JJJ. Komik terlaris di Jepang sampai saat ini adalah One Piece. Oke. Okay. Dengan penjualan 37.990. Etep apaan? Bete, dibalik. Selamat. Teing atuh. Aduh, Pak, makan bebek goreng enak banget ini, Pak. Ya, itu, yap, dia. Itu dia. Dan gua langsung mau mainin. Telat. Selalu telat. Baiklah. Itu sebelumnya ya, yap. Episode lalu. Minggu lalu itu ya. Itu udah sampai mana, Wi? Kenapa? Udah sampai mana? Wah, ini enggak tahu nih sampai mana. Pokoknya misinya adalah dikasih di satu tempat, disuruh ngalahin sebos seseorang gitu, udah. Pokoknya sampai situ lagi ya. Yap. Baiklah. Sebenarnya One Piece, gue udah pernah bilang sih gue nggak ngikutin waktu SD-nya. Tapi? Tapi gue pengen nanya, lo ngikutin? Kalau dibilang ngikutin banget juga enggak, tapi ngikutin ya pernah nonton dikit, gue.
Gue sih sampai nama karakter nggak ada yang tahu sih. Cuo, mati, yes. Tapi yang kemarin waktu dimainin sama siapa yang pertama ya? Yang pertama Raffi, yang kedua gua. Enggak, waktu itu kan ada bintang tamunya tuh. Kalau kemarin gua kan pakai karakter Zoro tuh. Buka YouTube dong. Gua pakai karakter. Buka YouTube dong. Zoro yang kemarin Raffi. Buka YouTube. Kayak kemarin lagi. Si Raffi nanyain katanya. Iya, Vi, bentar Vi. Bentar, sabar. Lagi dibuka. Coba kita lihat. Gua pengen tahu alasannya Raffi tidak datang kenapa? Apa dia bilang? Gedein dong. Apa dia? Bang Fagra Woro gue dong. Apa sih maksudnya, Vi? Apa sih Woro bahasa apa sih? Kesini dong, geser dong. Mau ngapain nih? Where is the barrage? Nggak jadi, yaudahlah. Ada 5 orang yang nonton. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Absen semua. Oh, di situ lagi. Lo gimana, V kan udah mainin, V kan? W, kan lo udah mainin 2 kali, W. Gimana menurut lo, W? Awi kasihkan main berarti. Ya, gue mau kasihkan main. Kalau udah main mah kagak peduli, ansos. Ini yang Awi itu tipe gamernya kalau lagi main tuh dipanggil emaknya, W! Sampai 2000 kali. Enggak, cara dulu sampai di depan kamar ya. Awe. Baru. Ya. Angkat jemuran we, mendung gitu kan. Biasanya ya tunggu gitu hujan loh. Baru tunggu selesai baru. Oh, tunggu hujan dulu ya. Suruh nyuci dah lagi dong kalau tunggu hujan. Biar cepat. Coba baca komennya si Raffi dah. Kenapa? Kan tadi gua tanya kenapa gak datang. Terus dia jawabnya gini. Gua gak datang karena lagi introspeksi diri teman-teman, sorry ya. Maksud lo apa, Pi? Introspeksi diri kenapa gitu? Gak tahu maksudnya apa. Fakta-fakta dunia, maksudnya apa fakta-fakta dunia? Ini lagi ada paparazzi nih. Sudah. Jangan kayak berita Justin Bieber kemarin ya, paparazzinya nggak boleh loh. Emang kenapa kayak dia gitu. Justin Bieber? Ya kayak nggak tahu berita aja, Pak. Wah, saya nggak ngikutin berita, Pak, kebanyakan main game. Mau jadi acara gosip aja nih. Boleh. Karlin tahu kan berita Justin Bieber kemarin? Tahu kan tuh Karlin? Coba tahu. Tanya FD-nya kenapa? Intinya paparazzi, Wi. Paparazzinya kenapa tuh? Sih. Pokoknya paparazzinya dapet aja. Ini udah nyampe
Mana ya? Kagak tahu nyampe mana. Oke ya. Lu cuma disuruh nggak defense kan ya ada beberapa ya, ininya. Pokoknya disuruh apa namanya? Naro territoriality apalah itu. Head coin. Iya, jadi sekarang kan ada berapa tuh, ada 3 base yang lo kuasain, 4 base-nya sama musuh kan? Yap. Jadi coba tuh. Ini kemana sih keluarnya? Di ambil alih gitu, Wi. Yap, pengambilan alih. Iya. Ini nih nih. Mau ngambil base lo tuh yang kiri. Tuh gue nyamletin Nami dulu. Oh, dia di situ ya. Tuh Nami itu yang biru-biru tuh. Iya, iya, iya. Ini bisa online enggak sih mainnya? Bisa online. Bisa online. Masa yang benar. Hah? Trot. Apa sih? Gak bisa komen. Pasang wifi dong, pasang wifi. Apa ya? Ajak ngobrol dong, gue bingung ngobrol apa. Ini soalnya kan gini, ini kan lagi musim flu kan. Terus tadi gue baru habis minum obat flu, jadi sayup-sayup gitu, Wi. Sayur-sayur. Sayup-sayup. Sayup apaan? Sayup itu apa ya bahasa Indonesianya? Bukan sayap. Sayup itu kayak... pahit. Kayak mau tidur gitu loh, Wi. Ngantuk. Ngantuk, tapi sayup-sayup gitulah intinya. Kenceng amat. Iya, gue gak sampai teriak-teriak. Gitu, jadi kan sekarang lagi musim flu nih. Ya kan? Uh-huh. Karena banyak yang sakit, jadi banyak yang main game juga, Wi. Nah, oh, ini iya. Lumayan game sakit juga sih, soalnya game males kan, soalnya cuma ngeklik-ngeklik doang. Oh iya. Woo. Terus apa lagi? Ini terakhir ya? Udah 4 kan? 1, 2, 3, 4. Udah kan terakhir kan? Jadi ini penutup, Wi. Ini penutup? Ya, ya ini game terakhir nih. Terakhir. Wait. Enggak, ini serius. Ini gue baru minum obat dah. Bukan alasan. Enggak minum obat aja ngantuk, apalagi minum obat. Cuman obat itu 90% ini sih. Apa tuh? Apa bilangnya? Sugesti sih. Iya, obat tuh sugesti. Obat tuh sebenarnya sugesti. Misalnya lo ke dokter nih. Uh-uh. Terus lo dikasih kasih apa obat tuh? Ya. Obatnya bilang, udah nanti besok nih sembuh semua penyakit yang ada gitu kan. Uh-huh. Sembuh aja, padahal yang dikasih vitamin C misalnya. Ya, bayar obat mah mau jujur vitamin C. Iya, pokoknya yang penting percaya. Bentar-bentar, ini tulisan jelek banget, gue baca susah. Oke, okay. Ya. Jadi katanya, kata contekannya, Wi. Kenapa tuh? Jadi cerita One Piece ini kan mengangkat ceritanya si Luffy nih. Iya. Nah, dia ini seorang anak raja yang mau jadi... bajak laut. Bajak laut, gitu. Oh. Cuman dia nulisnya kayak nulis apa ya? Gak kebaca loh, sumpah loh, gak kebaca loh. Parah loh. Nulisnya yang bulet-bulet gitu. Dia kabur lu, hei. Nih kita kemana lagi nih? Coba kemana? Ambil satu dong, Wi. Ambil satu base, Wi. Udah dari tadi gua udah ngambilin base. Yang itu tuh yang kiri tuh yang deket sini. Ini kita nggak bisa kiri, sembarang kiri. Ngambil base nih. Kita masih harus mengikuti misi ternyata dari kotak gitu. Nih. Ya. Ed. My treasure. Oi. Dapat koin. Oke, ayo main tebak-tebakan. Mana nih? Kalau orang kepalanya botak di depan kan pinter. Uh-uh. Kalau botak di belakang kan kebanyakan mikir. Iya. Kalau botak depan belakang kebanyakan apa ya? Kebanyakan apa ya? Bedanya pinter sama mikir apa coba, Vi?
Kagak tahu. Coba ada yang bisa jawab enggak di sini? Iya emang. Suka dia aja. Kalau orang kepalanya botak di depan kan pinter. Kalau botak di belakang kan kebanyakan mikir. Kalau botak depan belakang apa ya? Kebanyakan orang pinter yang kebanyakan mikir, iya dong. Orang kebanyakan mikir pinter, itu nggak masuk akal, Karlin. Apa dong? Ada yang bisa nggak? Coba searching dah. Pura-pura pinter. Apa Vi jawabannya Vi? Wait. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya itu. Wait daging. Kalau orang kepalanya botak di depan kan pinter. Kalau botaknya di belakang kebanyakan mikir. Kalau botaknya depan belakang apa? Bukan perbedaannya, aduh. Bukan perbedaannya. Orang pinter yang kebanyakan mikir dong. Kalian terlalu cepat menyerah. Baiklah kalau kayak gitu. Oh iya ya, yang tadi gua nanya ya. Apa itu bedanya? Kalau orang pinter udah pasti mikir, tapi kalau orang mikir belum tentu pinter. Itu bukan jawabannya. Udah siap belum jawabannya nih sama Raffi nih, kasih tahu nih. Udah siap belum jawabannya? Karlin jangan lihat, jangan lihat Karlin. Nih pertanyaannya kan kalau orang kepalanya botak di depan kan pintar, kalau botak di belakang kan kebanyakan mikir. Kalau botak depan belakang apa jawabannya? Dia pikir dia pintar. Lucu nggak? Kalau nggak lucu rasa apa? Iniin Raffi aja. Jadi kita tahan dulu, Vi. Wi, tahan dulu. Iya, nah. Ini udah terakhir nih. One Piece-nya jangan mana-mana terdiri Loud Games hari. Games on review. Ah, gimana sih Karlin? Tahu nih Karlin. Karlin udah dua kali aja. Kembali lagi di Loud Games on review bersama gue Fakira dan Awi di sini. Awi, ya, gue masih sibuk main. Tadi kita udah main One Piece yang terakhir, yep. Itu intinya capture flag ya? Ya, bukan capture area. Capture area-nya ya. Dengan cara yaitu. Iya, mirip-mirip capture flag tapi capture area gitu, yep. Lah. Oke, okay, itu game season kita terakhir. Yep. Rating berapa, Wi? 1 sampai 10 ya, 9. 9. Baiklah. Baiklah. Dan apa? Gua kasih berapa ya? Cincai Lako kasih berapa? Gua kasih berapa nih maunya nih? 8 lah kok. Cincai lah kok. 8 setengah lah. Nah boleh tuh kok. Ya udahlah. Baik, abis itu gue mau mainin game handheld yang udah ada di sini nih. Tapi sebelum itu kita lihat trailer dulu ya. Mana? Mana Wi? Itu dia Pac-Man Bounce apa gitu namanya. Oke, satu lagi. Jadi itu udah benar ke bawah. Ini udah benar ke situ. Pac-Man main apa anji? Ini Pac-Man tuh yang main itu. Main yang itu gigit-gigit itu. Gigit-gigit hantu. Iya. Lu mau main? Tuh, tawarin alay-alaynya tuh, ada yang mau main enggak? Ini kalau mau main dah sini. Ya enggak dapat gua. Wait, lewat. Wait. Kurang satu. Nih. Ah, nih main. Apa? Oh, masih 2 jam lagi. Ya udah. Masih 2 jam lagi. Rael kok random banget sih, tiba-tiba teriakin makanan. Iya.
Yaudah kalau gitu gak usah deh Rael, aku di rumah aja. Iya, gak usah deh, lama dua aja. Rael random banget sih. Gua kira apaan loh, dia mau ngomong apa. Kedengeran gak? Hah? Kedengeran. Aduh. Baiklah, gak apa-apa kalau kayak gitu. Kenapa? Tapi serius, makanan gua 2 jam lagi. 2 serius. Jam lagi? Makanan apaan 2 jam lagi? Ya udahlah kalau makanan 2 jam lagi juga apa-apa. Itu pokoknya levelnya kayak gitu ya. Gua tadi main doang loh, gak gua jelasin. Jelasin dong. Coba nih level yang keempat. Kirain gua tuh tadi lu mau ngasih tahu gamenya gitu loh. Terus tiba-tiba pas ngomong, Kak Bagra kok ngomongnya kenceng terus ngomongin makanan. Nih orang ngapain ngomongin makanan. Aduh. Main apa sih ini? Coba tembak. Jadi begini. Gimana? Ini kalau misalnya kayak gini gimana? Gimana? Apanya? Diapain coba? Ini gua harus gua tahu. Gua harus mau ngikutin arah ya. Ah. Oh iya, benar. Ya, tapi gua enggak dapat ini. Dapat. Enggak lah, langsung ke kiri. Oh, gitu. Iya. Coba gimana ya? Ulang. Coba ulang gimana? Nih. Dia ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke atas, tapi ada itu. Kalau misalnya gua ke atas dulu. Nah, ke atas dulu. Pinter kan gua. Enggak, tapi nanti dia langsung ke kunci. Enggak, ke bawah. Oh, iya. Gitu, Wi. Terus baru balik ke sana gitu. Nah, gitu. Bener dah. Ah, laptop gue nge-lag. Jadi bisa ganti PC. Yes. Ganti. Oke, okay, ya, next reload ya. Besok ganti, kita mau gak bikin satu episode reload, bikin PC gaming, ngerakit. Ngeri. 45 menit cuman ngerakit. Ya ada energinya, ya energinya habis. Iya. Itu dipantulin biar dapat bintangnya. Udah telat, V. Udah dipantulin. Ya, ini harus refill. 10. Refill aja 10. Ya udah refill dah. Nah pakai aja, nah. Sekarang game mobile banyak yang gitu ya. Iya. Maunya bayar. Nah itu hantunya. Bisa digigit? Hantunya nggak bisa. Lu tau nggak cerita Pac-Man itu artinya apa? Enggak. Yang kalau yang gue lihat-lihat di internet nih, cerita Pac-Man itu artinya... Ini serem ya? Dia adalah alien. Sebenarnya bukan alien, astronot. Jadi? Astronot yang apa namanya selama dalam apa namanya dalam lingkungannya itu dia dihantui gitu sama hantu-hantunya. Terus untuk menangkal hantu-hantu itu dia makan pil kuning itu pil penenang ternyata. Terus hubungannya sama yang dia makan kuning-kuning itu apa? Iya, kuning-kuning itu ternyata pil penenang. Lah, kan dia harus makan itu, harus makan buah buat makan hantunya. Bukan dia makan yang gede, kalau lo tahu Pac-Man yang zaman dulu. Dia makan yang gede sama yang kecil, bukan yang buah. Iya. Iyalah itulah pokoknya. Jadi anggapnya kalau dia makan yang gede itu, dia bisa ngalahin ininya. Terlalu banyak obat penenang, dia bisa ngalahin hantu yang menghantui dia. Ya, gitu. Pokoknya gitu lah. Bentar, ini mainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu pia, mikir pia. Dulu, Pak. Oh, mikir dulu? Mikir dulu, nggak bisa dicetak-cetak itu nggak bisa mikir dulu. Karena jadi, lagi lemot, internet koneksi nggak bagus kan. Jadi mikirnya agak lama. Jadi ini mainnya bertindak dulu sebelum berpikir? Berpikir dulu, baru bertindak. Bertindak nih, kayak dulu. Gini coba. Gimana? Masa mau langsung dimainin? Nih, mainin ya. Mana tuh coba bolak-balik kayak gitu? Pikir dulu. Lah bolak-balik malik mulu. Nah, makanya harus pikir dulu, gitu enggak bisa langsung dimainin. Coba dipikir-pikir 1 2 3. Pikir dulu pikir. Gimana ya? Serong bisa enggak serong? Bisa serong. Oh iya, serong langsung itu ke situ. Kan ini ke sini terus ke kanan. Nanti terus ke atas. Ke kiri. Ya, enggak bisa. Terus ke bawah. Terus kalau gua lempar ke sini. Dia balik enggak? Itu ke lubang itu emang bisa tembus nanti. Enggak bisa jatuh. Oh, enggak jatuh. Coba kayak gini. Itu ya belum ya? Ulang. Ya. Ininya ininya ke atas. Nah, sini, itu ke serong. Sini ya. Bisa enggak sih? Ya, dicoba saja. Oi. Nah, bisa. Ya, bisa. Asik. Ah, bisa. Set. Asik. Set. Nah, gitu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan enggak lo? Tepuk tangan lo. Gila. Gitu, Wi. Tapi mainnya pakai energi ya? Iya. 8 nih. Nah.
Nanti bertindak dulu sebelum berpikir. Oh, ini bisa dipindahin. Oke, oke, oke. Oke, okay. Jadi sekarang ini bisa dipindahin. Yap. Pindahin aja langsung. Ini bisa gua pindahin ke sini enggak? Oh, bisa, bisa. Oke, okay, oke. Okay. Jadi saya gini nih. Nah. Terus ke kanan. Nah, terus itu ke kiri. Naik. Nah, itu naik. Naik. Nah. Terus ke sini kan. Yang ke kiri sebelum bintang dong. Nah. Hah? Sebelum bintang. Sesudah. Nanti kalau sesudah dia enggak kena. Nah, pas sama bintang. Oh, nah. Pas gini. Nah, ya. Gini. Ya. Oke, jalanin. Tuh. Kiri. Dulu lo main Pac-Man di mana, Wi? Gua main di itu, gamebot tuh yang pas yang kasetnya ditancep. Oh, gitu. Gua dulu enggak pernah punya sih Pac-Man, gua mainnya di Time Zone gitu. No, gua mainnya di apa? PS yang ditancep itu apa namanya? Gamebot ya? Sega. Oh iya, Sega. Nah, Sega, gua main PSN di situ tuh. Terus kalau kagak ada itunya ditiup dulu. Iya, ditiup kok kagak bisa ditiup iya, gitu. Tiup dulu. Terus satu tancepan itu isinya banyak gamenya. Oh iya iya iya, dulu gue pernah main Sega yang itu tuh ngelawan naga. Apa naga? Namanya? Ngelawan naga... Yang di TV daerah dan mogot sana. Ah, apa itu Wi? Ya lu kagak tahu. Kagak apa nyambung sih? Apa sih? Nah ini gimana coba? Gimana coba ya? Pac-Man nya dari sana. Gini. Nih atas, turun. Terus ke bawah. Ke bawah dulu. Terus ke kanan. Emang terus bisa ke bawah gitu? Bisa lah ya. Coba, coba. Bisa lah ya. Duko, 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 duko. Oh iya bisa. Woi, di. Mantap. Canggih lo, canggih lo. Gila. Set. Nah. Oke. Next level. Gampang banget ya buat seorang Fagra ya. Rame ya yang nonton di studio. Iya, Vi, sold out. Yang rame, rame. Ayo next, next, next. Next. Kenapa? Iya, kalau Raffi enggak datang rame. Kalau Raffi datang sepi. Di play, play. Mana mana. Dipindahin tuh. Kalau ini ke sini. Terus ini ke sini. Ini ke sini, terus ini ke sini. Itu ke atas. Terus ini ke sini. Deh. Nah, mulai serong. Nah. Wait. Eh bisa dipercepat. Bisa dong. Nah, ah ini mah cepet. Gampang. Nah. Kalau udah bisa mah gampang. Next. Next. Ini masih lama ya, 2 jam lagi ya? Iya, energinya kagak cukup lagi. Tuh. Ini enggak bisa dipindahin. Enggak bisa dipindahin. Ke sini. Nembak serong. Enggak dong. Iya, serong balik lagi nanti biar balik lagi serong lagi. Tapi udah langsung ke itu. Iya, iya. Udah langsung ke sana. Kalau ke kanan? Naik ke atas, kiri, ke bawah. Oh, bisa gitu, Wi. Oh iya, gini, coba. Gini, ada bener. Coba. Ya, kurang kanan, kurang kanan. Iya. Kurang kanan, kurang kanan. Kanan sikit, kanan sikit. Nah, gitu. Hah? Samping sini. Kanan. Ke kanan sini. Kanan lagi. Lagi. Nah gitu. Coba-coba. Muter-muter nih. Awas ya gak bisa ya. Oh soalnya itunya hilang. Oh iya. Gak bisa. Ya. Itu kan gak bisa kan. Nah. Kita mau nunggu dulu 4 menit. Gimana dong? Cherry-nya udah habis. Ya. Gimana dong? Itu pakai itu tuh. Pakai. Pakai hint. Ya pakai hint. Pakai hint. Ah. Ya udahlah terserah game aja kita ya, mau udahan nih kalau kayak gitu. Udahan aja lah. Kita udah capek. Ya, udah kita lelah, sudah lelah. Semua ini. Baiklah kalau gitu kalian baiklah. Jangan kemana-mana. Yap, jangan kemana-mana. Di sini jangan aja. Kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tetap sama kita di Reload Games on Review. Kalian ini mau hadiah gak sih? Mau hadiah gak? Enggak. Salah. Jawabannya gimana? Mau hadiah gak? Mau. Gol. Coba lagi. Ah. Coba talo. 1, 2, 3. Mau hadiah gak? Mau. Ini harusnya ada yang ngeraung siapa namanya? Yang ngelolong siapa namanya? Mayanda. Mayanda.
Baiklah, seperti biasa, ada coming soon nggak? Ada. Ada coming soon ya, tapi mau ngapain dulu sekarang? Ini gue main dulu. Bahas yang tadi dulu deh. Apa? Yang tadi, tadi game Pac-Man Bounce-nya itu khusus di Android. Mm-mm. Rilisnya 17 September. Yep. Oleh Bandai Namco. Oh, Bandai Namco ya. Yeah. Yang game legendaris tuh dia-dia semua. Betul. Bagi kalian di rumah yang misalnya punya... Punya apa? Punya stok PC gitu ya. Woi. Buat gaming, yeah. Mau rakit, uh-huh. Kita bikin satu episode. Kalau kalian punya mau buat rakit PC ya. Gitu. Nah, kalau mau yang cari yang jual rakitan nih, hubungin aja ke Fagra. Iya. Di nomor berapa, Gra? Mention ke Twitter aja. Oh, mention ke Twitter. Nanti itu. Halo, ini mau pada ngomong apa nih, Jualin? Halo. Jadi gua di mana? Oke, okay. Sebelum lanjut lagi ada coming soon game. Ada coming soon? Ada coming soon. Mana-mana? Untuk episode reload hari ini. Mana? Mari langsung saja. Langsung untuk saja. Game pertama. Game pertama ada? Game pertama. Ini kenapa trailernya begitu, Pak? Guitar Hero? Muncul baru? Guitar Hero 7. Hah, 7? Berapa nih? Live. Oh, nggak pakai angka lagi. Dulu gue main Guitar Hero punya... nggak punya deh. Gue nggak punya itunya. Gak dulu gue main Guitar Hero. Gue dulu punya rusak. Ini. Punya itu apa Dance itu? Dance Revolution ya, bukan ya, yang tap-tap itu ya. Ini untuk PS Vita. Sebenarnya PS Vita ini laku apa enggak ya? Lumayan. Masa sih? Ya. Bukannya yang laku PS Vita doang. PS4. Oke, ini ada Super Super Beat Sonic. Ini apa itu? 20 Oktober. Oh, itu mainnya di PS Vita ya? PS Vita. Munculnya di PS Vita doang berarti ya? Iya. Alright. Oke, itu dia coming soon-nya cuma 3 hari ini soalnya seperti biasa. Kenapa? Akhir tahun itu tempat yang galau untuk developer game. We. Kok gitu? Oh, mau munculin tahun ini enggak ya gitu ya. Iya, baiknya tahun ini apa besok gitu kan. Dan sekarang ada ini, ada yang mau lewat, abang-abang. Diomelin gua. Diomelin iya. Main padahal reload kan game main sound game. Review. Kok gua ya, enggak ada yang mau lewat game. Gue. Ada yang mau lewat, Wih? Ada yang mau lewat, Wih? Mana yang lewat? Ih, lu dengar suara gak? Mana? Udah dikasih lihat juga. Pura-pura ngelak. Mana? Mana? Mana sih? Gak ada. Coba-coba. Gak ada. Gimana sih? Aduh. Oke. Kuis. Bang, kuis bang. Untuk episode reload hari ini. Udah. Kesel orang banget. Terserah. Aduh. Baiklah. Itu main. Gak boleh ngomong angkat tabe. Nanti keputer lagi. Oh iya. Gak boleh ngomong kata B. Angkuis Ang. Ya abis ini ada Angkuis Ang. Kali ini adalah? Pertanyaannya. Ah. Apa nama... Belum pertanyaannya Pak. Itu jawabannya. Apa nama game pertama kita hari ini? A. Rocket League. Gak boleh ngomong Delapan. A. Rocket League. C. Pesawat League. Jawablah. Dan kalian dapat. Kamu. Ini. Ambil. Nah, caranya nama spasi jawaan. Kok mau ambil ini? Nama spasi jawaan. Mentionnya Reload. TV. Maksudnya di zoom, Pak. Di zoom. Di zoom. Nanti kalian dapat ini nih. Pelan-pelan ya. Zoomnya pelan-pelan. Nah. Iya, pelan-pelan. Ke hidungnya. Pelan-pelan. Tutupin hidung. Nah. Itu dia. Special voucher Jungle Land 50% jadi, untuk ini, 4 orang. Ini satu voucher harus 4 orang ya, enggak boleh 5, enggak boleh 3. Satu voucher 4 orang. Nanti dapat voucher 5 dapat diskon 50% jadi kayak buy 2 get 2. Iya. Semoga di situ dapat pacar. Iya, di Jungle Land ini banyak ini. Banyak wahana, banyak serunya, theme park terbesar di dunia. Yep. Di Indonesia. Di dunia amin gitu. Ntar gua di ini lagi di iya gitu di, deh. Di apa? Kalau orang... Kenapa? Gitu? Dia apain? Dituntut. Baiklah. Dituntut apa? Dituntut nikahin anaknya? Enggak. Mau itu lah. Itu dia episode trailer. Papan tulisnya bawa kesini lah.
One Piece bagus ya. Itulah episode reload kita hari ini. Yep. Kita tadi udah main yang pertama ada Rocket League, yang kedua ada One Piece. Terus ini kita yang ketiga ada Pac-Man. Ada Pac-Man. Dan ini selama di kita syuting itu ada artis, ada artis gambar ilustrasi. Coba lihat ini dia gambarnya. Gila, ngeri kali. Ya. Makanya tetap saksikan reload di jam dan waktu yang sama. Gua pamit. Gua Wi pamit. Dadah. Ciao.